Ini saya mau servis radiator mobil. Bagaimana caranya servis radiator mobil? Oke, cekidot. Kita ikutin saja. Nama tempatnya apa nih, Pak? Bengkel radiator Veteran. Oh, yes. Radiator Veteran Pemalang, Bro. Jangan lupa mampir, Bro. Ini ada alat buat mandi-mandinya ya. Mas Bro, jangan lupa bye-bye. Nah, itu air panasnya, air radiatornya dibuang tuh, Bro. Dibuang dulu. Pipanya dibuka. Kalau udah sama ahlinya, nggak perlu nunduk-nunduk ke bawah, Bro. Jadi udah langsung, udah hafal. Ini abangnya tahan panas, Bro. Lihat tangan telanjang, Bro. Oh, itu di belakang rel kereta ya, Pak ya? Iya. Jadi temperatur radiator gua temperaturnya naik, Bro. Untungnya di sini hari Minggu ada yang buka. Ini baut-bautnya dibukain dulu, dicopotin. Nah, itu fan-nya dilepas. Oh, enggak panas itu, Om? Baru kita servis radiatornya, Bro. Iya, itu dari pertama ini, Om. Oh, iya. Itu kampung saya, Randu Dongkal. Oh iya, tahu sama. Iya. Malam dingin dia. Ada cuci sih, Pak ya.
udah lama pak, udah tua nggak belum bisa dilihat. Iya. Foto ini tampun ya. Iya, pada bungkot ini kelihatan. Mobilnya tahun berapa om? 2007. Jangan lupa subscribe om. Oke. Ntar nomor WA-nya saya cantumin ya. Iya. Tinggal lihat di deskripsi bagi teman-teman yang mau servis radiatornya, datang aja ke Radiator Jalan Veteran Pemalang. Pokoknya deretan stasiun Pemalang, bro. Iya, di website juga udah ada nih Radiator Veteran. Nah, ini ada nomor teleponnya tuh buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang radiator. Dengan Mas siapa, Mas? Nama? Dengan Bapak siapa? Mas Rohim. Radiator Mas Rohim, Jalan Veteran, deretan stasiun Pemalang. Kok muka lu ungu, Bor? Kenapa? Galau. Udah banyak lumpurnya, bro. Kita senangnya eksplor ya, cuma nggak kendala kerjaan ya. Ya yo, ya begitulah Indonesia. Iya. Senang mengeksplor tapi tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan. Dari Pemalang, Bapak Ayo dan Bapak Budi, Bang Wage, Bang Wage, ada Bang Wage. Nanti. Orangnya gede. Mantu soal sih kinclong. Alatnya rusak sih. Pertama, misalnya minum air, kincir. Rusak dan awet. Baru dicuci, bersihkan. Selesai dibersihkan, dikeringkan, bro. Oke. Selesai dicuci, dibersihkan. Nah, ini lagi dibersihkan. Cuci, dicek, bersihkan. Masih ada yang mampet apa enggak? Nah, ini dikeringkan ya sekarang. Sela-sela pinggirannya dikeringkan dulu. Kalau ini mau diapain, Om? Ini biar kering di panasin. Yang ambil lemnya, ini keringin, bro.
nempel pada saat pengeleman. Dilem bro, nah ini pengeleman tadi udah dipanasin, sekarang tinggal pengeleman. Selesai pengeleman tinggal pasang langsung pasang lagi di mobil. Selesai dah. Pemasangan lagi, tutup radiatornya. Nih, kalau ada pilihan lembung yang keluar bocor, ada yang bocor apa enggak? Iya, om, orang nggak diapa-apain om. Iya, kalau dikata mah itu perawan tua, iya, perawan tua, masih gres. Umur aja itu. Pasang nih ya. Baru ini pasang nih. Ini profesornya radiator. Ono di Pemalang. Jadi kalau ada masalah di Pemalang, Anda datang ke Jalan Veteran. Itu berbatasan sama rel kereta api. Kalau tidak ngerti juga tanya Bapak Wage sama Bapak Watoyo. Pokoknya radiatornya Bang Rohim. Deretan stasiun kereta Pemalang. Deretan apa ya? Bukan. Kalau kereta kencana lo dibawa kabur lo. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat tutorial cara servis radiator mobil. Jangan lupa ngopi dan bahagia. Mantap. Lagi dites mesin temperaturnya. Kita cek temperaturnya. Oke, temperatur normal. Oke, temperatur normal.